Daging arnab semakin mendapat permintaan untuk dijadikan sajian eksotik sama ada di hotel atau restoran. Permintaan tinggi daging arnab ini mendorong seorang pengusaha dari kampung Sungai Bacok mengusahakan baka induk arnab dari spesies New Zealand White atau jenis arnab pedaging. Menurut Muhammad Amin Ismail, 42 tahun, penternakan arnab pedaging yang diusahakan ini dilakukan secara komuniti dengan sumbangan dan arnab baka yang diberikan oleh ahli komuniti. Sejak Februari 2018, usaha peternakan arnab pedaging ini dimulai dengan baka New Zealand White yang dilihat sesuai diternak kerana faktor tempoh matangnya yang cepat. Arnab baka New Zealand White lazimnya mencecah berat 2 kg dalam tempoh 90 hari. Biasa daripada anak yang lepas cerah susu, dalam umur 90 hari itu kita dah mula semelih dah. Bila cukup 2 kilo. Cukup 2 kilo. 90 hari tu dia boleh dapat hasil. Dah boleh dapat hasil. Proses penyembelih kita buat di satu pusat pengepulih. Daging tu dia betul segar ke ataupun frozen? Kita buat dalam betul segar atau frozen bergantung pada permintaan. Sambutan untuk jual daging memang tidak mencukupi lah. Tapi kita cuba untuk banyak ke lagi induk untuk mencukupi pasar terpatah dengan sebelah luar lah, mana luar daripada Kelantan. Muhammad Amin menjelaskan, Bacok Farm pada masa ini mempunyai 80 ekor arnab induk dan sedang dibiarkan bagi menghasilkan anak arnab dari baka New Zealand White. Penjagaan arnab ini tidak rumit. Haiwan ini hanya memerlukan makan mencukupi dan persekitaran bersih. Bagaimanapun, beliau mengakui berdepan kekangan modal untuk mengimport lebih banyak arnab untuk memenuhi permintaan yang tinggi ketika ini. Tahun 2019, Bacok Farm sudah menerima tempahan daging dari beberapa hotel terkemuka dan juga pembuat sate. Daging arnab dijual dengan harga RM35 sekilogram dan seekor arnab dapat menghasilkan daging antara 1.2 hingga 1.4 kilogram.